singkong ini diproduksi di Kabupaten Magelang. Misalnya apa nih? Mungkit, Pak. Mungkit. Di Mungkit. Dan yang menarik, kamu tahu nggak? Ini produksinya sempat jatuh berapa? 50% kan? Ya. Karena COVID. Nah, sekarang sudah mulai naik lagi. Dan yang menarik, ini kemasannya seperti mau dijual pasar sebelah, kan? Enggak. Ini mau diekspor ke Belanda. Dan ternyata sudah berapa tahun ekspornya? 32 tahun Pak yang ke Belanda ini. Yang ke Belanda, tapi tidak dari sini kan? Ya maksudnya kan Mirasa, Mirasa itu kan dulu pabriknya di Jakarta. Oh. Terus karyawan itu kan kebanyakan dari Magelang. Oh. Dan aku dari Magelang. Dan dihijrahkan, biar karyawan juga dekat dengan kampung gitu. Ternyata dihijrahkan ke Magelang. Ya. Nah kemudian ekspornya tetap berjalan dan bentuknya sederhana dari ini sampai ke Belanda. Kalau kemudian kita ngomong sama petani, ayo tandur singkong Cimahu. Bener lah. Namanya belum bisa mampu atau pasti? Bener gak? Iya. Iya kan? Itu artinya kemudian kita ngomong, boleh jendengan lah ya. Memang besoknya sudah tandur. Gak diperintahke. Bukan itu jatuh anu Pak. Kalau masyarakat itu sebenarnya kan kalau kita yang bicara itu kan kurang percaya. Soalnya yang tidak kan orang dinas pertanian ya, yang punya kemenangan itu. Oke juga benar itu loh. Nanti saya yang menjembatani tetap ketemukan dengan biasa ya. Yang konsumsi singkong gitu. Oke, wes ini Pak. Pak boleh ke? Jadi maksud saya, Berapa? Iya maksudnya gini. Kue nandur singkong jelas enak sing lupu.